Lihat menu lebih sayo. Beli, mari. Berapa bang? Teh, mau. Mau, ini berapa bang? Ini 5.000. Ini? 5.000. Ini? 5.000. Pokoknya 20 gorong lah. Semua. Ah. Guys, hati-hati. Kalau kalian nemu uang di jalan, jangan pernah kalian ambil. Kalau kalian tidak mau menjadi korban tumbal pesugihan. Jadi guys, ini merupakan salah satu praktek ritual pesugihan uang basangan dengan metode terlarang, yaitu menebar uang untuk mencari tumbal pesugihan. Pasalnya, menebar uang basangan adalah cara kotor pelaku pesugihan yang tidak ingin menumbalkan diri maupun keluarga terdekat sebagai ganti kekayaan yang didapat. Dan selaku praktisi supranatural, yaitu Abah Romdoni, memberitahukan jika kita menemukan uang di jalan, alangkah baiknya jangan dibelanjakan terlebih dahulu, soalnya sangat berbahaya karena nyawa diri sendiri dan juga keluarga yang menjadi taruhannya. Dan beliau mengungkapkan uang basangan itu dapat menyebabkan kematian. Siapa tahu kita selaku yang menemukan uang tersebut, istri, ayah, anak, dan juga salah satu anggota keluarga yang lainnya.